Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys. Hari ini ikuti saya untuk melakukan vaksin booster yang ketiga untuk COVID-19. Awalnya guys, saya daftar melalui link yang disebarkan oleh pihak puskesmas. Nah, kemudian setelah mengisi data-data, diutamakan bagi yang sudah 6 bulan mendapatkan vaksin 1 dan 2 COVID-19. Nah, sebelum divaksin, dites dulu tekanan darahnya dan juga saturasi oksigen. Nah, setelah itu kita di screening ya, seperti ditanya-tanya pernah batuk, pernah pilek, kayak gitu aja. Nah, setelah itu baru dilakukan vaksin. Nah, vaksin ketiga ini saya mendapatkan vaksin Pfizer. Sedangkan yang pertama dan kedua dulu saya mendapatkan vaksin Sinovac. Jadi ini adalah vaksin booster yang heterogen ya, yang tidak sama dengan vaksin 1-2 yang sudah pernah saya dapatkan. Setelah vaksin guys, saya merasakan bahwa di tempat suntikannya itu ngilu sekali. Nah, baru itu lapar, ngantuk, dan badan itu terasa lemes. Biasalah guys, seperti vaksin pada umumnya itu mungkin sedang bereaksi dengan kekebalan dalam tubuh kita. Sekian dulu ya guys video saya kali ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, dan mudah-mudahan virus COVID hilang dari muka bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.